Baiklah teman-teman, kita langsung mulai saja video tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman jalankan dulu Adobe Photoshop-nya. Kali ini kita masih berbagi video tutorial mengenai desain grafis. Tapi tema kali ini kita akan membuat desain poster minuman ya. Oke, bagi teman-teman yang udah support di channel ini, terima kasih banyak. Dan juga bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan berbagi video menarik di channel ini ya. Oke, kita langsung mulai saja video tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman buat dulu dokumen baru. Kita pilih new. Nah, di sini kita gunakan ukuran A4 aja. Oke, di sini 8 bitnya bisa diganti 16 bit. Oke, nanti teman-teman klik OK aja langsung seperti ini. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian image, lalu kita putar aja di sini gunakan 90 cw. Oke, nanti teman-teman juga gambarnya bisa menyesuaikan atau mengikuti dari video tutorial ini, gambarnya juga bisa di download nanti di link deskripsi ya. Oke, lalu kita buatkan background terlebih dahulu, kita gunakan rectangle aja. Oke, seperti ini. Lalu warnanya kita coba dulu sesuaikan, kita gunakan warna yang halus-halus saja ya. Oke, warna ini dulu. Nah, lalu kita tambahkan menggunakan pen tool ya, kita buat aja seperti ini. Oke, lalu warna ini kita ganti juga sedikit. Oke, mungkin cukup dulu ya segini. Nah, lalu ini kita kasih dulu namanya kotak 1. Lalu kita buat ini juga kotak 2. Oke, lalu kita tambahkan juga teksnya. Teksnya apa ya? 3 minuman segar untuk kamu hari ini. Oke. Jenis fontnya kita ganti dulu, kita cari. Oke, mungkin ini ya. Ini jarak renggangnya kita kasih dulu minus 5. Ini kita perbesar lagi sedikit. Oke, mungkin cukup. Lalu spasinya mungkin kita kasih berapa ya? Kita kasih 48 aja. Oke, mungkin cukup dulu ya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan blending option, kita gunakan stroke. Oke, lalu warnanya kita ganti aja putih. Lalu kita perbesar stroke-nya. Ya, mungkin segini aja. Cukup. Oke, lalu kita ratakan seperti ini. Oke, lalu di bagian bawahnya ini kita tambahkan rectangle lagi. Seperti ini. Mungkin kita bisa perbesar sedikit. Oke, lalu rectangle ini kita gunakan rasterize layer. Oke, jika sudah kita buatkan seperti ini, kita gunakan lasso tool aja. Oke, mungkin kita coret-coret aja seperti ini. Oke, lalu ini kita delete seperti ini ya. Oke, mungkin cukup ya. Maaf, coretannya ini kurang rapi. Oke, tapi ini memang kita buat seperti ini aja. Kita perbesar dulu sedikit. Oke, mungkin cukup ya. Nah, lalu di atasnya kita tarik aja ini, kita duplikat, kita putar, tekan Ctrl+Alt, taruh di sini sedikit. Oke, mungkin cukup ya. Nanti kita edit lagi. Oke, lalu kita masukkan gambar yang ini dulu. Kita drag aja, kita pindahkan ke sini. Kita tekan Ctrl+Alt, kita putar dulu. Lalu kita perbesar ukuran gambarnya. Oke, mungkin segini cukup. Nah, lalu kita pindahkan layarnya di sini, rectangle ini. Kita klik kanan, kita clipping mask. Oke, seperti ini ya.
Nah, lalu ini tadi kita blending option dulu, kita tambahkan stroke. Oke, kita perbesar aja seperti ini. Warnanya kita ganti putih aja, cukup. Oke, lalu yang di bagian atas ini kita klik kanan, blending option, color overlay. Kita ganti juga mungkin ya, putih lah ya. Oke, seperti ini. Teksnya kita ganti dulu. Warnanya mungkin ya, hitam yang ini. Oke, mungkin cukup ya. Nah, lalu kita tambahkan dulu minumannya. Kita drag aja, kita pindahkan ke sini. Oke, lalu kita perkecil ukuran minumannya. Kita atur dulu letak dan posisinya di mana. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin cukup dulu ya seperti ini. Nah, lalu kita masukkan yang ini. Efek air ya seperti ini. Oke, mungkin kita taruh aja di sini. Oke, lalu ini kita edit sedikit, kita perkecil dulu. Lalu kita masuk ke saturation seperti ini, atau tekan shutter L U. Oke, ini kita jadikan -100 saja. Lalu ini kita naikkan sedikit, mungkin ya 8. Ini kita naikkan juga 20. Oke, mungkin cukup ya. Nah, lalu kita masuk ke color balance sedikit, tekan cetar LB. Oke, seperti ini. Karena minumannya warna merah, kita gunakan warna merah aja. Shadow-nya juga kita ganti merah, mungkin 50 ya atau 51. Highlight-nya kita naikkan juga sedikit. Oke, mungkin cukup. Nah, lalu kita masuk lagi ke saturation di sini. Kita cari warna merah. Oke, di sini kita sesuaikan dulu. Oke, yang di bagian atas ini plus 2. Oke, ini kita kasih ya mungkin 85. Yang di bawahnya itu likeness-nya kita kasih ya mungkin 20 dulu atau ya 15. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu ini kita kasih dulu namanya air. Oke, seperti ini ya. Nah, di bagian air ini kita duplikat aja, tekan CTRL J biar makin kelihatan ya, lebih jelas lagi. Nah, lalu teman-teman select dua layar ini, tekan CTRL E seperti ini ya. Lalu kita hapus bagiannya gunakan eraser. Oke, yang di sini hapus aja sedikit. Oke, mungkin cukup ya seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan grup baru di sini. Kita buat dulu di sini minuman 1. Oke, lalu ini kita select aja, kita masukkan di sini. Lalu kita cari tadi gambar strawberry. Kita drag, kita pindahkan aja di sini. Oke, kita perkecil aja ukurannya. Kita taruh di sini. Kita atur dulu. Oke, mungkin ini di atas aja. Oke, mungkin cukup ya. Nah, lalu kita tambahkan layar baru. Kita gunakan brush tool. Kita coret aja di sini. Seperti ini. Oke, lalu kita taruh layarnya di bawah. Kita tekan Ctrl T, kita atur dulu seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke filter blur, Gaussian blur. Oke, seperti ini ya. Lalu opacity-nya kita turunin aja. Mungkin kita kasih ya mungkin 55. Kita atur lagi sedikit. Mungkin di sini. Oke, mungkin cukup dulu ya. Oke,
Lalu kita duplikat grup ini, kita tekan Ctrl Alt seperti ini. Lalu kita geser dulu satu di sini. Oke, lalu satu di sini. Oke, mungkin cukup ya. Nah, lalu kita ganti dulu namanya. Minuman 2. Dan di sini kita buat minuman 3. Oke, yang minuman 2 kita edit dulu. Yang strawberry-nya kita hapus aja. Lalu di bagian layar 2 yang minuman itu kita buatkan seperti ini. Ini kita hilangkan aja dulu. Dan ini kita hilangkan juga. Nah, di bagian gelasnya yang warna merah ini kita select ya. Kita gunakan poligonal aja. Oke, kita buatkan seperti ini dulu. Oke, jika sudah diseleksi seperti ini, lalu teman-teman tekan Ctrl J. Oke, maka dia akan diduplikat seperti ini. Nah, lalu kita edit dulu yang sudah kita duplikat dan sudah kita potong. Kita masuk ke bagian color balance saja. Kita masuk ke saturation. Oke, di sini kita rubah aja warnanya. Mungkin ya kita kasih warna hijau ya. Hijau di sini mana ya? Oke, hijau. Kita atur dulu. Oke, mungkin yang cukup. Mungkin cukup terlihat hijau ya. Oke, jika sudah kita akhirnya kita tampilkan lagi, lalu kita edit lagi gunakan saturation. Kita atur dulu. Mungkin kita kasih juga jadi warna hijau. Oke, seperti ini. Kita kasih saturation-nya ya mungkin 25. Lalu lightness-nya kita kasih mungkin 5 aja cukup. Oke, seperti ini ya. Oke, lalu sama juga untuk minuman 3 itu kita lakukan seleksi lagi seperti minuman yang 2. Oke, kita masuk dulu ke bagian apelnya, kita drag aja, kita taruh di sini. Oke, lalu kita atur ukuran apelnya dulu seperti ini. Oke, lalu layarnya kita tampilkan aja. Kita atur dulu posisinya. Oke, mungkin di sini cukup. Geser dulu sedikit ke atas. Oke, mungkin cukup ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lakukan seleksi lagi ya di bagian minuman 3. Oke, untuk minuman yang ketiga itu kita masukkan gambar jeruknya. Kita drag aja, kita pindahkan ke sini. Oke, kita perkecil dulu ukurannya. Kita atur posisinya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, jika sudah seperti ini, mungkin kita geser dulu ke atas sedikit. Sedikit aja. Oke, lalu kita tambahkan teks baru. Oke, di sini kita buat untuk harganya aja, mungkin ya kita kasih 15.000 aja ya. Nah, lalu ini kita duplikat dan kita masukkan aja nomor teleponnya. Oke, kita geser dulu di sini, lalu icon WhatsAppnya kita masukkan, kita drag ke sini. Tekan Ctrl Alt, kita atur dulu ukurannya. Ya, mungkin kita taruh di sini. Oke, lalu kita ratakan dulu. Kita taruh di sini. Oke, mungkin cukup terlihat jelas ya. Kita perbesar lagi sedikit di sini. Kita tambahkan, kita duplikat aja ini teks yang cuma. Oke,
ini kita taruh di atas sini. Oke, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan nama tokonya masing-masing. Oke, ini kita taruh atas aja posisinya. Kita ratakan dulu. Oke, untuk minuman segar ini kita geser sedikit. Seperti ini. Oke. Lalu yang ini tadi kita duplikat lagi. Ini kita tekan Ctrl T, kita putar. Oops, sorry. Seperti ini, lalu kita taruh di sini sedikit di samping-sampingnya ya. Kita perbesar lagi. Oke, mungkin cukup. Lalu kita geser di sini. Oke, satu lagi ini kita duplikat. Kita putar aja seperti ini. Oke, kita taruh di samping sini satu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang sudah melihat, mampir nonton, subscribe, dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini. Jangan lupa untuk membagikan channel dan video ini kepada siapa saja. Oke, sekian, terima kasih.